Halo, jumpa lagi dengan Uncle Bay, salam first aider. Hari ini kita akan belajar bersama bagaimana menangani dislokasi di siku. Ingin tahu lebih jelasnya? Mari kita tangani. Baik, pertama jangan lupa selalu gunakan APD dan siapkan mitela dengan lipatan 8. Lalu posisikan seperti ini. Masukkan ujung dari mitela lipatan 8 secara silang. Setelah itu ikat di bagian atas. Setelah sudah terikat dengan baik, lalu bisa teman-teman rapikan. Setelah siku sudah tertangani, maka kita gunakan teknik gendongan dengan cara lepaskan ujung mitela bagian tengah ke bahu yang cedera. Setelah itu posisikan seperti ini, lalu ikat gendongan di belakang pasien. Pastikan pada saat teman-teman mengikat, pasien dalam kondisi menahan nafas. Setelah itu baru dirapikan. Setelah diperhatikan pada bagian belakang, keluarkan jari dalam rangka untuk kita ngecek ISS. Oke, demikian teknik-teknik perawatan pada dislokasi siku. Ya, jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komen. Ya, penanganan kasus apa selanjutnya yang akan kita sharingkan. Salam first aider.